selamat sore rekan-rekan dealer semua yang ada di Sabang sampai Merauke. Dalam kesempatan kali ini aku tidak ingin membahas tentang bagaimana cara menangkap buruan atau review tentang senapan, tapi kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana cara kita menangkap atau membuat trap hewan yang merugikan di dalam rumahnya. Aku ingin meminta bantuan kalian untuk menekan tombol subscribe ini. Oke, udah. Dan terima kasih yang sudah lihat atas partisipasinya. Semoga kalian semakin sukses dan luar biasa. Ayo kita mulai gitu. Oke, hewan apa yang dimaksud tadi? Yaitu cicak. Cicak merugikan kita karena dia berada di atas kita dan membuang airnya itu ke bawah, pasti kena kita, apalagi dalam area untuk kita sholat di rumah. Bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk menangkap cicak tersebut? Nah, itu seperti ini. Pertama, lem tikus. Lem tikus seperti ini. Karton yang sudah kita bentuk sedemikian rupa. Di sini adalah putaran untuk kita menaruh lemnya, dan di sini umpan kita itu nasi. Ini nasi. Caranya begini. Kita buka saja. Ya, ini sangatlah rekat sekali, bila terkena hewan pasti dia susah untuk keluar. Begini caranya membuat apa, memasang lemnya. Kita ikuti dari pola yang sudah kita gambar tadi. Begini, usahakan tetap ada jalurnya sambil kita tekan di dalam isinya, di dalam biar pelumasan maksimal. Oke, ya, terus. Oke, ini dia trap yang sangat sulit dilewati. Oke, kita kasih nasi di tengahnya ini, ya, sehingga nanti kan cicak dari arah sini dan penjuru arah menuju nasi kita. Ini secukupnya. Oke, sudah jadi ya. Jadi, dan siap kita pasang di tempat-tempat yang terlihat oleh cicak yang biasanya dia mencari makan. Kita pasang di sini. Ini sering saya melihat dia cicak di sini mencari makan. Ini lebih dekat lagi, tolong. Oke, kita tunggu beberapa saat kemudian. A few moments later. A few inches later, 2 hours. Ya, ini dia yang setelah beberapa jam kemudian kita mendapatkan buruan dari trap cicak ini, malah kita dapat tokek. Ada yang mau kah? 10 juta. 10 juta mana? Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan ini video ini. Ini adalah hasilnya. Bisa dicoba di rumah. Semoga bermanfaat. Dan untuk para dealer, tetap semangat, tetap safety dalam bermain senapan anginnya, dan jangan buru hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah, imigrasi, hobi kita. Dan hanya hobi inilah yang menyatukan kita dan memberikan kepuasan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.